Hai, selamat datang kembali ke Fadli Channel. Nama aku Fadli. Kepada korang yang baru je terjumpa channel ni, channel aku banyak cerita pasal martial art dan juga pasal fitness. By the way, aku tengok dekat analytic YouTube aku, ada juga yang tengok video aku ni daripada Indonesia dan juga Singapura. Kepada korang, aku nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana support channel aku. Dalam video kali ni, aku nak share dengan korang senaman versus diet. Mana satu yang korang kena buat dulu untuk dapatkan loose weight journey korang. Kalau korang dah ready, jom. Sebelum tu, korang kena tahu dulu apa maksud bersenam dan juga diet. Bersenam ni bermaksud aktiviti yang dirancang yang dilakukan secara berulang-ulang kali untuk meningkatkan kecergasan fizikal korang. Ada juga yang cakap dekat aku, saya ni dah sapu sampah, dah basuh baju, dah jaga anak, dah dukung anak. Kira konsider bersenam lah tu. So, kita check balik. Adakah benda itu dirancang dan dilakukan berulang-ulang kali dan adakah ianya meningkatkan kecergasan diri? Korang kena check yang tu dulu. Bersenam ni melatih jantung korang untuk bekerja lebih keras dan menghantar oksigen ke seluruh badan, terutamanya dekat otak, supaya korang ni lebih cerdas untuk berfikir, boleh meningkatkan kecergasan korang dalam melakukan aktiviti-aktiviti harian korang. So tak adalah lesu lah, penat lah, malas lah, tak ada mood lah. So benda ni berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti fizikal korang. Bagi wanita pula, bila korang bersenam dengan lebih kerap, dapat membina otot-otot yang mampu membantu untuk melindungi tulang korang supaya menjadi lebih kuat. Ini dapat mengelakkan kecederaan dekat korang. Bukannya bersenam ni nak jadi bodybuilder lah, otot besar-besar lah. Bukan macam tu. Bersenam ni untuk membantu korang dengan lebih cergas je. Ada macam-macam senaman yang korang boleh lakukan seperti yoga, lari, buat tabata ke, resistance training dan sebagainya. Semua membantu untuk apa yang saya terangkan tadi. Dengan bersenam juga, ianya boleh membantu untuk menghilangkan stres. Korang pun boleh jumpa dengan kawan-kawan yang lebih positif, boleh melupakan seketika apa-apa stres yang ada dekat office, yang ada dekat rumah dengan bersenam. So korang akan jadi lebih happy kalau lepas bersenam. Untuk korang mengawal berat badan dan dapat tubuh badan yang sihat dan cantik, bersenam juga boleh membantu korang untuk dapatkan hasil yang lebih hebat lain daripada pemakanan korang. Bagi korang yang belum lagi bersenam, korang boleh mulakan sekarang ni. Habis je video ni, terus turun, tukar baju, terus pergi bersenam. Untuk diet pula, korang kena faham. Diet ni bermaksud cara pemakanan, gaya pemakanan seseorang ataupun sesuatu kaum. Diet ni, dia bukannya untuk kurus saja. Diet ni untuk menyembuhkan penyakit, untuk menaikkan berat badan. Ini bila kita sebut diet je, semua nak kurus. Nak kurus kena diet. No, bukan macam tu. Diet ni sangat meluas. Diet ni perlulah seimbang dari segi karbohidratnya, proteinnya, fatnya, vitaminnya, kerana ianya sangat mempengaruhi gaya hidup kita dalam masa seharian. Dengan gaya pemakanan yang betul, korang boleh mengawal emosi korang dan juga mental korang. Sebab apa? Kalau diet tu tidak seimbang, tidak mengikut kepada keperluan asas badan, itulah yang macam cepat marah lah, cepat mengamuk lah, mata kuyu lah. Contohnya, cuba kalau korang tak makan sehari. Masa tu, nutrition tidak mencukupi dekat dalam badan. Jadi, korang akan rasa tak selesa. Nafsu amarah tiba-tiba jadi membuak-buak. Itu tak kena, ini tak kena. Semua serba tak kena sebab perut lapar. Badan perlukan nutrition yang seimbang. Badan dan kulit yang cantik juga dipengaruhi oleh cara pemakanan yang bagus, kerana makanan yang lebih tinggi khasiat dia akan memberikan impak yang lebih baik terhadap badan kita sendiri. Dengan menjaga diet kita dengan elok, kita juga boleh mengelakkan macam-macam jenis penyakit. Yang paling terutamanya adalah kit obesiti. Bagi aku, obesiti adalah salah
salah satu penyakit juga. Kerana dengan obesiti, dia akan rebak kepada penyakit-penyakit yang lebih kronik. Soalannya sekarang, untuk weight loss journey, mana nak buat dulu ni? Nak pergi bersenam dulu ke ataupun nak pergi diet dulu? Jawapannya mudah saja. Korang kena pergi di mana yang korang rasa lebih mudah dan lebih selesa untuk korang teruskan aktiviti tersebut dalam jangka masa yang panjang. Ini kerana weight loss journey ni, dah nama pun journey kan, mestilah ianya satu perjalanan yang panjang. Ha, kalau perjalanan yang pendek, kita tak panggil journey. Ha, betul ke betul? Kena pilih mana satu yang korang boleh buat dengan lebih konsisten dahulu, dan pada masa yang sama korang boleh support dengan pilihan seterusnya. Sebagai contohlah, kalau korang ni suka bersenam, korang pergilah workout dulu and then fokus dekat workout, fokus pada masa yang sama perlahan-lahan ubah gaya pemakanan korang. Kalau korang suka diet pula, korang diet lah betul-betul. Betul. Jaga pemakanan, makan iklin apa semua. Pada masa yang sama, workout sikit. Oh my budget! Tak kisah pun mana korang nak mulakan dulu, asalkan ianya korang boleh buat dengan lebih konsisten. Sebab yang akan melalui perjalanan ni adalah korang. Jadi korang yang tahu keperluan badan korang dan kemampuan korang. Lain orang, lain gaya hidup dia. Ada orang mungkin sibuk bekerja, mungkin dia perlu fokus dekat diet dahulu. Ada orang mungkin dia lebih free, dia boleh fokus dekat senaman dahulu. Kemampuan badan orang ni berbeza-beza, jadi pemilihan pun akan jadi berbeza juga. Kalau korang sendiri, korang rasa nak buat senaman dulu ke nak diet dulu? Cuba tulis dekat ruangan komen ni dan hit like button kalau video ni memberi manfaat pada korang. Dan jangan lupa subscribe video ni, kerana selepas ni nanti aku akan ceritakan lebih banyak informasi berkenaan dengan fitness dan juga martial art. Aku harap kita boleh berjumpa lagi pada video-video akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi.